terjadi satu pergeseran posisi. Dadan Andriansa satu kerjaan sama luar biasa Bapak. Dengan hadirnya kegiatan ini tentunya pedagang-pedagang yang diterima bahwa sekali lagi kita hadir menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat, komunitas yang bisa bersinergi, bahwa komunitas Trail Indonesia adalah garda depan relawan siaga bencana yang siap membantu. Baik, kembali tertuju pada satu perjalanan. Putaran perdana bersisa waktu dari 45 menit yang diberikan. Waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Mereka pun mencoba terus berpacu untuk suara kenalpot sudah terdengar semakin dekat. Pertunjukan saat apabila melakukan satu kesalahan akan diambil oleh posisi Farel Huda, saudara-saudara. Nampaknya harus menelan pil yang sangat pahit sekali. Rolling speed dan juga engine brake. Apakah satu kendala pada power KTM Herjuno yang membuat Herjuno tercecer di barisan belakang saja? Cukup jauh memastikan mereka terus mencari celah untuk bisa memperbaiki posisi. Yang Jawa Barat bertumpu pada Wan Kadri. RPM atas diangkat menegak dengan RPM atas Pak Rel Huda Dara. Kali ini posisinya belum dinyatakan di posisi aman. Meluluhlantakkan harapan mereka. Itu tak tergoyahkan. Masih berada di posisi tercepat. Semakin jauh dan menjauh dari rival-rival terdekatnya, yang mana sudah membuat beberapa pembalap tercecer di barisan belakang. Andi ketiga menempatkan wawasan yang kami berada di posisi ketiga. Kontrol emosi Wawan Kadri. Settingan tangan-tangan berantar mekanik-mekanik Top Parmo Indonesia. Andi Tentunya Samarinda Kalimantan Timur. Samarinda Kalimantan Timur belum dinyatakan di posisi aman. Di manakah engkau? Di manakah engkau Taufik DB? Ya, bukan kita perhatikan bersama-sama bagaimana dengan sang jawara. Sehingga hanya di posisi saja kira-kira. Baik, dan semakin membaik antusias semangat dari Sovik Tim 300 cc 2 yang oleh Wawan Kadri. Kocok emosi Wawan Kadri. Wawan Kadri, yes! Satu laga ke depan melakukan satu overtaking Wawan Kadri. Sebelum Sobek JP, Pak Kami,
Terperangkap terjebak di catatan waktu yang ramai pada satu hand.